Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra kelima halaman 16. Ada Batia Lampung. Batia ini adalah mantan orang kafir. Sekarang jadi mualaf. Alhamdulillah sudah lama, cukup lama. Tapi tidak ada yang ngajarin. Bukan gak ada ustadz, ustadz mengabadek banyak di mana-mana. Cuma entahlah, kadang-kadang kan susah. Tiba-tiba kita datang pulang ke kampung, ada ustadz, Pak Ustadz, ajarin saya dong. Kita gak sungkan gitu ya. Gimana gitu. Padahal kita butuh. Tapi dengan adanya media seperti ini, tidak ada kata sungkan. Tidak ada kata malu. Ngapain harus malu? Malu, al-haya minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Konteksnya bukan dalam belajar. Tapi malu memamerkan aurat. Ya, kita memamerkan aurat sembarangan atau kita tidak pernah tidak punya malu, kita berbuat selorok, berbuat maksiat dan sebagainya. Itu yang enggak beres. Tapi kalau belajar konteksnya lain. Enggak usah malu untuk belajar daripada kalian atau kita semua dijidat api neraka karena kita tidak bisa baca Quran, tidak bisa sholat, sholatnya salah, digebruskan ke neraka naudzubillah. Mending you belajar. Bahagialah kalian yang punya guru. Karena kalaupun tidak pinter, enggak masalah. Karena sudah ikhtiar, sudah belajar. Tapi saya yakin, sama saya cuma satu hari itu berarti 24 jam, kalian bisa pinter, insya Allah ya. Enggak boleh sombong, tapi saya ingin memberi bukti. Ini ada Mbak Tia, alhamdulillah sudah jauh lebih bagus, walaupun dia berpikir, kok orang-orang sudah jauh? Kan tiap orang beda-beda kemampuannya, beda-beda umurnya, dan beda-beda kesibukannya. Andikan Mbak Tia ini banyak waktu untuk masuk di kelas umum juga agak cepat. Tapi itu tadi, waktunya juga untuk privat aja ini waktu nyuri-nyuri waktu. Ya gimana, gak gimana-gimana. Yuk kita jalani aja. Seperti air yang mengalir. Silahkan dimulai tante. Tante apa ya? Nenek. Orang Lampung. Jadi keluarga ada di Lampung ya? Iya, Pak Ustadz di Lampung semua. Tapi turunan Jawa juga? Jadi Japung juga ya, Japung. Kayak Borehan. Borehan juga Japung, Jawa Lampung ya. Tidak apa-apa, iya. Orang manapun yang penting beriman, bertakwa pada Allah ya. Allah tidak membedakan. Tidak membedakan orang mana, orang Arab, non-Arab, yang penting iman dan takwa kita. Sama saja ya. Baik, silakan dimulai. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'awudz dan basmalahnya sudah bagus tuh ya. Minimal lulus bismillah sama ta'awudz ya. Ya. Ini bagus latihan untuk nyamber ya. Walaupun mungkin saya yang nyamperin enggak apa-apa. Yuk mulai. Kabbaro yukabbiru. Kabbaro yukabbiru. Ya. Kalian yang belajar boleh nyentak, boleh enggak. Yang penting beatnya kena. Karena udah kalau penekanannya udah kena, nanti tinggal lagu gini. Kambaro yukambiru rotala yurotilu. Dengan suara hati, dengan suara lembutnya. Boleh. Tapi kalau tasjidnya belum kena, nanti gini. Kabaro yukambiru. Ah, salah total. Beda tasjid, beda arti ya. Seperti orang mau asyhadu alla ilaha illallah, tiba-tiba dia baca asyhadu alla ilaha illallah, berarti dia sudah murtad. Karena kita bersyahadat, kita bersaksi tiada Tuhan illallah selain Allah. Tapi kalau asyhadu alla ilaha illallah, kita bersaksi, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kepada Allah, berarti sudah murtad, sudah salah ya. Harus illallah selain lil istighna. Jadi enggak boleh asyhadu alla ilaha illallah, enggak boleh. Yang benar asyhadu alla ilaha illallah. Ada tasjidnya di situ. Ya, illa kecuali tidak ada yang kucintai selain dirimu, kan begitu ya. Tak ada yang lain menafikan. Kabbara yukambiru. Kemudian rattala yurattilu. Rattala yurattilu. Kemudian asara. Yu'asiru. Asara yu'asiru. Kemudian ajala yu'ajilu. Ainnya belum keluar tapi beatnya udah bagus. Ajala yu'ajilu. Kayak orang nelan sesuatu. Kesel. Ajala. Jangan dikehidungin tapi. Ajala. Iya.
Ajala yu'ajilu. Tasjidnya kurang keluar. Oh iya. Iya. Ajala yu'ajilu. Ajala yu'ajilu. Ya udah antara Mbak cek ya belajar ya ainnya ya. Karena belajar ain tasjidnya susah nanti. Ajala yu'ajilu. Kemudian lahana yulahinu. Nah, kayak gitu ya, kayak ada jeda, kayak ada pernya. Lahana yulahinu. Yang ini sahara yusakhiru. Sahara yusakhiru. Kemudian rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Coba diulang. Rabbi zidni ilma. Zainya rapuh, itu mah kayak orang Sunda dulu saya begitu zai itu. Kan harusnya saya lagi di radio lagi tugas itu kan ada yang meninggal. Tiba-tiba membacakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan di situ saya bilang jenazah akan dikebumikan. Saya diomelin sama ustaz. Jenazah dasar orang Sunda katanya gitu. Jenazah ya zai. Bukan jenazah. Saya bacanya kan jenazah. Keenakan kan. Orang Sunda kan gak mau susah. Iya jenazah. Z-nya jadi jim. F-nya jadi P. Mang ayah pantah mang. Gak mau susah. Padahal fun F gitu ya. Zai ya agar apa? Robbi zidni ilma. Coba. Robbi zidni ilma. Ini boleh digaris bawahi ini untuk doa. Tapi kalau berdoa ini agak panjang. Robbi zidni boleh. Robbi ya Allah ya Tuhanku zidni ilma. Tambahkanlah ilmu ya. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ini doa untuk belajar. Ya. Warzuqni. Warzuqni fahma. Kol-kolahnya mana? Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Kemudian. Alhaqumut takasur. Alhaqumut takasur. Kemudian. Hatta surtumul makobir. Hatta surtumul makobir. Kemudian. Inna abroro. Ulang Pak Ustaz. Innal abroro lafi nah lagi udah diulang ini ya yang panjang ro sama fi tahu ya sama im ya iya innya ditahan tapi a nya dilepas innal innal abroro lafi na'im. Ayo coba lagi. Innal abroro lafi na'im. Iya. Innal abroro lafi na'im. Apa nanti dilatih kol-kolahnya ya. Kemudian. Wa innal fujjaro lafi jahim. Wa innal gitu ya. Wa innal fujjaro lafi jahim. Gitu. Makanya kalau ketemu sukun, nih ketemu yang bulat ini disentak. Kalau ketemu tasdid disamber dan didobel. Wa innal fujjo. Wa in tapi kalau udah bagus sentakannya enggak boleh ada. Wa innal fujjaro lafi jahim. Coba laguin, ayo. Saya pengen dengar suara yang indah, Mbak Tia nih. Suara satpam. Gimana Pak Ustaz laguin? Pak Ustaz dulu. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Janya ditahan dulu. Wa innal fujja. Wa innal fujjaro lafi jahim. Gitu lagi.
Ada orang ngebel. Hah? Ada Anak orang? ngebel, anak ngebel ini ganggu aja. Terpak, tak. Iya. Ya ini ya. Ya ini. Sekarang inah ini ya, innal ya. Udah Wa tadi. innal fujjah. Oh iya. Wa innal fujjar lafi jahim. Ayo latihan lagu ya. Pokoknya lagu yang saya itu walaupun gak begitu indah, diulang-ulang aja didengerin. Nanti akan masuk dalam memorimu. Wa innal, wa innal fujjar lafi jahim. Nanti bisa satu, bisa semua. Karena Quran itu tidak pernah berubah. Begini-begini aja. Ya, maksudnya kalau Quran berubah berarti Qurannya palsu. Yang namanya surat ini begini aja. Yang namanya Fatihah begitu. Nggak ada Fatihah berubah bunyi, berubah panjang pendek, nggak ada. Setia seperti itu. Makanya ibadah kita ibadah jadul. Yang namanya sholat tetap aja maghrib 3, asar 4. Kalau berubah, kalau oh saya mau sholatnya ala modern, maghribnya cuma 4, nah, yang biasanya 3 jadi 1. Nggak bisa. Gitu. Lain nanti di jama itu, di jama di kosar, lain-lain lain aturannya. Tapi merubah bilangan nggak bisa, nggak ada. Ya, mengurangi memang nanti ada saat jama dan kosar. Di kosar terutama ya. Ya, yang ini sekarang subhanalladzi, ini doa-doa pepergian ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ayo silakan. Halo. Ya ini ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Oh iya, saya tuh pengen ngajarin dengan metode doa-doa ya buat Tiko itu ya. Biar mantep tasjidnya ya. Kok gak ngingetin saya? Bosan ya? Bukan bosan, sayanya juga sibuk gitu sih Pak Ustadz. Jadinya gimana? Oh. Ya gak apa-apa. Ntar sedikit-sedikit saya bantu ya. Kayak kalau metode dakwah, metode doa kayak ini. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Boleh-boleh nyuri nafas. Karena berdoa kan begitu. Berbeda ya. Alhaqumat takasur. Kan lagi belajar penekanan ya. Hatta zur tumul obir. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Tolong ingetin ya semuanya, nanti saya pengen belajar, pengen bikin metode doa ini untuk semuanya ya. Surah-surah itu bagus kayaknya ya, jadi apa untuk memberi motivasi. Ini udah dibaca belum wa ma kunna? Ini sakhkhara lana itu sakhkhara-nya itu juga. Oh ini beli. Ya coba-coba ya, coba subhanalladzi ya. Lali aku Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Iya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, gitu ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Coba ayo lagi sentak sentak sentak. Subhanalladzi, subhanal gitu, subhanalladzi, tekan subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Biar cepat pinter ya, lagu mah gampang, lagu mah nanti. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. 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 Nah, ya, lagu penting, tapi kayaknya lebih penting ini. Subhanalladzi, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Nanti buat dia ulang-ulang tiap hari, enggak ada hari selain ulang-ulang ini. Terus nanti bilang sama saya, Pak Hari, iya ternyata metode yang Pak Hari enggak ada gunanya. Ya udah, saya enggak, saya terusin. Tapi nanti Pak Hari iya ke memorinya enak. Lebih nyangkut. Nah, berarti saya terusin ya metodenya. Iya, Pak Ustaz.
Tapi ini sih udah 30 tahun yang lalu saya ngajarin nenek-nenek dulu. Ada nenek-nenek profesor ya, nenek profesor dokter ya, datang ke saya. Ya saya pikir dia profesor dokter, dosen, pernah jadi rektor. Saya ajarin, ternyata susah, ribet. Saya ajarin seperti ini, pinter dia. Jadi ustazah juga, ternyata jadi hebat. Ya. Iya Pak Ustaz. Tapi mungkin lain orang lain lagi ya. Kalau berarti ya mungkin disentak ini, kalau berehan ya, disentak ini langsung turun kemarin. Oh, Pak Ari galak, katanya nggak nyangka, katanya lembut. Gitu dibilangnya. Tapi masa Allah, bener loh, bener. Dia bilang sama saya, Pak, kemarin saya turun kenapa? Habis Bapak menyentak-nyentak gitu, saya takut katanya. Padahal saya, habis gimana ya, yang diajarinya memang agak belibet, jadi susah. Bahatnya ini udah lumayan ya, tapi harus sering diulang ya. Iya. Kemudian wama kunna lahu mukrinin. Udah bagus, tinggal muknya aja, mukbe gitu kalau mukbe. Kalau pakai hentak, kalau pakai hentak lagi boleh gini. Wama kunna lahu mukrinin. Coba lagu mah gampang ya, jangan sentak, ayo. Wama kunna lahu mukrinin. Bagus, cuman muknya enggak muk. Ulang, Pak Ustaz. Boleh. Wama kunna lahu mukrinin. Wama kunna lahu mukrinin. Nanti kau bilang ya sama saya ya. Ada manfaatnya gini ya, kayak gini ya. Nanti kau ulang-ulang. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Mungkin buat dia kegeeran. Mari mau ya teriak-teriak begitu. Bukan hanya untuk buat dia doang. Di YouTube banyak yang belajar juga. Iya sih. Buat Batia, tapi yang lainnya juga banyak yang SMS sama saya. Pak Ari, saya ngikutin sentak-sentak kayak gitu. Walaupun kadang-kadang katanya ini tenggorokan gimana gitu. Ya udah enggak apa-apa saya bilang ya. Ini totalitas kita belajar. Ya, yang ini coba dirimu dulu nanti saya. Badala yubadilu. Kemudian Azana yu'azidu. Yu'azidu. Azana yu'azidu. Azana yu'azidu. Azana yu'azidu. Yang ini. Karoma yukarimu. Karoma yukarimu. Emang dirimu tuh apa ya? Siapa? Kok belajar sama kau gak berasa ya? waktunya tuh kau cepat banget. Tapi gak apa-apa. Terus. Gak apa-apa, Pak Ustadz. Yang penting sedikit nyantel itu yang lebih baik. Gak sedikit, justru gak terasa sudah hampir 40 menit gitu. Gak apa-apa, Pak. Yang tadi-tadi kok lama gitu. Mungkin karena ini ya, karena apa? Nyentak ini loh, Pak Ustaz, jadinya. Jadi gak berasa, gak lihat-lihat jam. Karoma yukarimu. Ayo ulang. Karoma yukarimu. Kemudian yang ini. Wazzaro yuwaziru. Wazzaro yuwaziru. Kemudian. Fassaro yufassiru. Kemudian. Bashara yubashiru. Ulang sinnya belum keluar yang pertama. Bashara yubashiru. Yang kedua keluar. Yang pertamanya agak libet tuh. Harusnya gini. Bashara yubashiru. Coba. Bashara yubashiru. Enggak keluar. Nanti belajar sama Gorehan ya. Basaro yubashiru. Ya, belajar sama cek juga ya.
Basyara, yubashir. Yang ini ya, yuk. Wa asarol hayatat dunya. Wa asarol hayatat dunya. Jangan ke hidung, jangan hayatan dunya. Jangan ke hidung. Dunya. Kamu nih. Ya lagi. Wa asarol hayatat dunya. Dunia, jangan dunia atau dunia. Dunia ini panggung sandiwara. Nah gitu, dunia. Jangan dunia. Dunia. Kayak Burian pertama datang. Dunia. Nah, sekarang udah hebat belajaran ya. Emang dengan belajar insya Allah. Wa asarol hayatad dunia. Jangan dunia. Jangan. Ya. Ya, ulang Pak Ustaz. Ya, boleh. Wa asarol hayatat dunya. Iya, kemudian. Wakat tabadil husna. Tanya gini. Wakat zaba, gitu digituin. Wakat zaba bil husna. Iya. Wakat zaba bil husna. Iya, zanya kayak ngelipet wakazaba tuh. Wakazaba bil husna. Wakazaba. Kau kayak ngelipet. Wangan nama gitu. Emang enggak ada hidungnya. Karena ada hidungnya wangan nama zanya. Wakazaba. Ayo. Aduh. Wakazaba. Double ini kayak belibet. Jadi jangan ya. Kalau cek kan ngajinya mengenama minusna gitu. Wakazaba ya. Ayo. Wakazaba bil husna. Iya, bagus. Kemudian. Wal malaku ala arja'iha. Wal malaku ala arja'iha. Wal malaku ala. Di wal itu kadang-kadang suwale ya. Wal malaku ala arja'iha. Coba lagi, ayo. Wal malaku ala arja'iha. Bagus. Arjo, jangan dipanjangin. Oh, emang panjang namanya. Cuman jangan dipotong-potong gitu. Wal malaku ala arja'iha gitu, coba gabungin. Ya. Wal malaku ala arja'iha. Kemudian waqat tabuhu ufakaro. Astagfirullah. Kalau bilang gak gitu ya. Kayak si Babah Holiong. Wakazabu ufakaruha. Yuk. Fakat tabu ufakaruha. Hey. Fakazabuhu fa'akoruha. Yuk. Fakat. Jangan dilebutin. Jangan dikerasin. Pakat. Jangan kete. Keral. Fakazabu. Tuh, saya orang Sunda. F-nya ke P. Fa. Fakazabuhu fa'akoruha. Ya lagi. Fakazabuhu fa'akoruha. Iya. Fakazabuhu fa'akoruha. Kemudian? Fi suhufim mukarromah. Coba sentak. Nah, bagus ya. Kalau sentakan sudah bagus gitu, nanti kasih lagunya gampang. Fi
ibarat kalau Mbak Wanti bilang ngelebay, ngelebay. Fi fi suhufim mukarramah. Tapi kalau hentakannya belum pas, lagunya amuradul ya. Sekarang kau sentak aja dulu. Yang ini ya. Yang ini kau baca. Marfu. Marfu'atim mutahharah. Bagus. Tapi saya pengen tetap kau belajar sentak ya. Biar ya, ini. Biar ya, mantap. Marfu'atim. Marfu'atim mutahharah. Mutahharah. Ayo, sentak. Marfu'atim mutahharah. Iya ya. Tapi ingat ya, sentak hanya dalam belajar pemula, awal. Kesana nggak boleh. Kalau udah bagus, kata saya, oh bu, udah bagus nih hentakannya. Tinggal laguin. Marfu, marfu atim mutahharah. Saya tanya, ada hentakan nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Begitu ya. Jadi hentakan untuk melatih, membangunkan memori. Ibarat kalau kau pernah ngalamin nggak lihat minyak-minyak itu kalau kedinginan yang zaman baheula ya? Suka ngedagleg gitu ya, suka ngebeku ya. Iya. Ya. Minyak sekarang enggak ya? Saya dulu lagi kecil, lagi kecil mau ke dapur tuh mau goreng nasi. Beku. Mama, mama, kenapa? Ini minyaknya kok jadi putih gini, jadi kayak ngebeku gitu. Sekarang minyak sekarang bagus-bagus ya. Saya baru gitu. Berarti ininya ya, penyaringannya apa gimana itu. Nah, belajar kita ini ibarat minyak yang membeku itu. Supaya tidak membeku, disentak-sentak aja latihannya ya. Biar yep. Ya namanya juga kan kita belajarnya dalam usia banyak, bukan anak kecil lagi. Jadi kadang-kadang hari ini bisa, besok lupa lagi. Yang ini ya ma'uh ya. Ma-nya panjang. Ma'uh ya ilaik. Ma nyentak ya, gak usah nyentak-nyentak amat juga gak apa-apa. Ma'uhiya ilaik. Ilaik. Ya, itu. Ya. Udah bagus. Ma'uhiya ilaik. Jangan dipotong jadi U-nya. Ma'uhiya ilaik. Ma'uhiya ilaik. Gitu, coba. Oke. Ma'uhiya ilaik. Coba gabungin, jangan diputus. Ma'uhiya ilaik. Ilaiknya tetap panjang, kan Madlin? Oh iya. Ma'uhiya ilaik. Ma'uhiya ilaik. Madlin ya. Yang ini sekarang sanad uzzabanya. Sanad. Sanad uzzabaniyah. Sanad uzzabaniyah. Sanad uzzabaniyah. Kemudian. Wahuwas sami'ul alim. Wahuwas sami'ul alim. Wahuwas sami'ul Ali, latih-latih ya kayak gitu ya. Kalau udah ya, bagus tentang wahuwas sami'ul alim gitu. Kemudian lanakunanna minasyakirin. Ayo. Lanakunanna minasyakirin. Lanakunanna minasyakirin. Lanakunanna minasyakirin. Ayo sentak. Lanakunanna minasyakirin. Lanakunanna minasyakirin. Sentak. Lanakunanna minasyakirin. Coba enggak usah disentak. Lanakunanna minasyakirin. Bagus kan? Bagus kan? Berasa ya. Nah, coba kau latih-latih ya. Jangan kau bilang hidupmu tak berguna. Kau sudah ngajarin saya tentang kesabaran, tentang kebaikan.
dan kau pula secara tak terasa kau sudah bersedekah untuk orang banyak di YouTube tuh, yang banyak yang apa, yang dengerin suaramu, belajar dengan dirimu. Kata dirimu, aku bukan siapa-siapa. Justru di sini jadi ada artinya. Apalagi ditulis Tia mantan kafir. Orang-orang pada mau belajar. Oh iya, orang kafir masuk Islam aja bisa. Masa saya udah haji, udah umroh, enggak bisa. Kau ini jauh lebih hebat daripada orang-orang yang masih banyak. Saya sering mendapatkan di Jakarta itu, udah profesor, doktor, enggak bisa baca Quran, padahal dia Islam. Kalau enggak Islam, enggak masalah. Dia Islam. Dan Islamnya dari lahir pula. Dia nangis di depan saya. Wah, nangisnya kenapa? Ya Allah, Pak Ari katanya. Pokoknya dia curhat lah dengan hidupnya. Saya ini kuliah ke sana, ke Amerika, ke Jepang, kemana-kemana. Udah gelar aja udah merebel. Tapi saya baca Quran gak bisa, katanya Pak Ari. Jangan-jangan saya meninggal dalam kekafiran. Jangan bilang begitu, Bapak. Saya bilang, Bapak kan sudah syahadat. Bapak kan sudah sholat. Sudah ini, Bapak belum bisa baca Quran. Yuk, minta belajar. Akhirnya dia belajar. Sabar. Memang begitu. Kadang-kadang tensinya juga tinggi. Kalau saya salahin tuh kadang-kadang dia marahin saya. Apa orang bener? Bapak dengerin sendiri nih suaranya. Baru dia ketawa sendiri. Iya, karena umur udah tua sih. Iya, seringkali dia bilang, Pak Ari ini sabar banget. Oh, sabar apanya Pak? Bapak aja yang dihadapan saya. Kalau anak saya dihadapan saya juga, main lagi saya. Dimarahin. Kalau bapak saya kasarin kayak galakin, bapak gak akan pernah datang lagi ke saya. Dan sampai sekarang alhamdulillah menjadi sahabat ya. Walaupun usianya beda terpautnya. Nah itulah. Jadi dengan ilmu itu rasanya saya seperti ayahnya dia gitu. Padahal jauh. Dia udah 70 sekian. Saya waktu itu masih 30-an gitu kan. Alhamdulillah. Dan kemarin juga telepon dia. Sekarang ada di mana? Di Palembang. Aku udah di Palembang, aku masih ingat sama kamu, katanya gitu. Bahasanya bahasa aku-aku aja. Kau-kau gitu. Dia bilang, Bapak kok suaranya masih muda aja? Iya, suaranya mah, orangnya mah kan udah tua, dibilang begitu. Nah gitu deh. Yuk, satu lagi ya. Kau ya, semangat, Pak. Semangat belajar, menelurkan semangat. Saya sampai gak mau istirahat dulu nih semangat. Sakingnya ya. Ya. Yang ini, nasoha yunasihu, yuk. Nasoha yunasihu. Nasoha yunasihu. Enggak teriak juga enggak apa-apa, berarti yang penting nih. Nasoha yunasihu. Kayak orang yang nyanyi. Halo, halo Bandung. Halo, halo Bandung. Ibu kota. Nah gitu nyanyinya kan yang lebay. Yang lebay ada nyanyi lagu yang maksudnya lagu Rayuan Pulau Kelapa. Dari yakinku teguh. Ada. Nah ini sama seperti nyanyi Garuda Pancasila kayak gitu. Semangat. Nasoha yunasihu fadhala yufadilu khotoa yukhatiu nasofa yunazifu sa'aba yusa'ibu sagara yusagiru. Kau lihat gak bagaimana aku mengucapkan ini? Enggak ya, gak kelihatan ya. Yang nyentak ya agak kayaknya memang nyamber gitu, udah nyamber. Bukan. Yang belibet itu nih yang nyambernya loh Pak Ustadz. Persis. Aku bukan hanya memperagakan nyantek-nyantek. Ini kepalaku goyang-goyang gitu loh. Oh. Di kursiku goyang-goyang. Jadi begitu bergerak semuanya. Karena belajar itu harus totalitas. Kalau totalitas insya Allah ke memorinya. Jadi jangan bibirnya aja yang jalan. Tangan, kaki semuanya kan. Kau pernah gak suatu ketika menikmati lagu sampai kaki itu terangkat gitu loh. Gak sadar diri. Kayak gitu. Indah, terbawa gitu. Ya, silakan. Ya, mulai. Nasoha yunasihu. Terus. Bagus. Fadola yufadilu. Khotoa yukhotiu. Bagus. Nazofa yunazifu. Iya, nazofa yunazifu. Kemudian? So'aba yusa'ibu. Bagus. So'aba yusa'ibu. Bagus. Terus? Sokoro yusokiru. Sogoro yusokiru. Ini kayaknya harus ngasih semen lagi nih buat pesantren. Iya, Pak Ustadz. Ya Allah, ini kok. Minimal, nggak pinter juga ngalir. Nggak, yakin ya. Agak susah. Tadi latih lah. Terus?
Sekarang wassama, wassama iwal tadiq. Wassama iwat torik. Torik. Ah, bagus. Wassama iwat tadiq. Nada sentaknya kayak gini ya. Harus ingat ya. Pokoknya anggap aja saya lagi ngomelin Diko bukan orangnya tapi ruh-ruhnya biar berubah. Wassama'i wath-thariq. Wassama'i wath-thariq. Kalau hati-hati nanti kayak gitu. Iya. Terus wama sekarang, wama adro. Wama idro. Adro, wama adro, wama adro bukan idro, adro. Wama adro kamat kamat. Nah, pendek. Ini pendek nyamber ke sini. Ayo lagi, samberin. Samber, nyamber. Wama adro kamat toriko. Wama adro. Wama adro kamat toriko. Wama adro kamat tor. Ini mat toriko. Coba sentak. Wama adro kamat toriko. Bagus. Yang ini. Wa idal jahimu su'irat. Wa idal jahim. Jahimu. Wa idal jahimu su'irat. Bagus. Wa idal jahimu su'irat. 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 Susah ini ya. Latihnya gitu ya. Wa idal jahimu su'irat. Wa idal jahimu su'irat. Bagus. Ini. Wa idal jannatu uzlifat. Wa idal jannatu uslifat. Iya, wa idal jannatu jangan us tapi uz uslifat. Zaitun Zainuddin. Wa idal jannatu uslifat. Dilatih ya. Wa idal jannya tetap di walaupun disentak ditahan karena guna. Wa idal jannatu uslifat. Wa idal jannatu uslifat. Kenapa wa idal disentak? Banyak orang yang baca gini, wa idale ada e-nya. Untuk menghilangkan e-nya, wa disentak dan dijeda di antara wa idal. Tapi dalam latihan, dalam praktek enggak boleh dijeda. Kalau ada jeda berarti itu ada saktah, enggak boleh. Wa idal jannatu uzlifat. Kemudian wa mahum anha bighaibin. Wa mahum anha bigo ibin. Ibin panjang, madari disukun. Sentak nggak usah, kayaknya nggak sentak ya mas. Sentak belum. Kalau sentak ini, wamahum anha bigo ibin. Tetap kalau ibin jangan nggak bisa ibin nggak bisa jangan sentak gitu. Itu mah tinggal lebay. Karena tinggal ibin. Ya, kalau yang panjang ujungnya nggak usah disentakin. Karena itu udah ngelebay ya, udah ngelagu. Yeah. Ya coba sentak. Wamahum anha bigo ibin. Iya. Wamahum anha bigo ibin. Kemudian. Innal ladina. Yahudu naso. Aso. Astagfirullah. Sentaknya susah. Jangan disentak dulu coba ya. Coba. Wa innal ladina yahudu. Yahudu naas wa tahum. Tahum. Pendek. Naas wa tahum. Iya. Innalladzina yaghudduna aswatahum. Innalladzina yaghudduna aswatahum. Coba setak. Wa innalladzina yaghudduna. Bukan wa innal. Innalladzi. Innalladzina. Wa innal. Ada wa-nya. Wa ada di mana? Innal. Wa innal ladzi. Ya Pak Ustaz, gitu. Enggak wa-nya, enggak ada wa-nya. Innal. Kok
Kok wanya di mana? Tadi. Iya. Gua dapat wa udah di mana itu? Innal. Iya. Innal ladzi. Ya Pak Ustaz. Iya. Innal ladina. Iya. Innal ladina. Dari tadi enggak paham, enggak ada wanya. Enggak apa-apa. Innal ladina yaghudduna aswatahum. Innal ladina yaghudduna aswatahum. Bagus. Yuk, walhiqni bisalihin. Ayo. Wa alhiqni bisalihin. Bisalihin. Bisolihin. Wa alhiqni bisolihin. Bukan bisolihin. Bisolihin. Wa alhiqni bisolihin. Ya, ayo. Wa alhiqni bisolihin. Bisol. Ayo, kurang nyamber. Bisolihin. Gitu. Wa alhiqni bisolihin. Alhamdulillah. Gitu ya. Wa alhiqni bisolihin. Nanti habis ini ada Mimin Nur. Beliau juga lagi berusaha. Beliau mah pintar bacanya, cuman panjang pendeknya suka lupa dia. Ya, begitu. Kau hurufnya udah bener panjang pendeknya, cuman ada kelibet-kelibet tasdid. Ini wa innahu laminas shodiqin, wa innahu laminas shodiqin, wa innahu laminas shodiqin. Nah, sentak. Wa innahu laminas shodiqin. Soalnya ya, jangan kesin ke so. Laminas. Innahu laminas shodiqin. Iya. Wa innahu laminas shodiqin. Laminas shodiqin. Nah, kalau udah bisa begitu ntar lagunya gampang. Ini kan ada gunnah, ada guna-guna, ada mad. Wa innahu laminas shodiqin. Gitu, gampang. Yang penting beatnya ya. Yang bawah. Wabi samas wazalimin. Ayo. Wabi samas wazalimin. Belum. Wanya nyambar. Wazo. Wabi samas wazalimin. Nyambar. Wabi samas wazalimin. Tuh, udah tapi kurang. Nih ya, pelan-pelan ya. Wabi samas wazalimin. Ayo. Ayo. Wabi samas wazalimin. Ayo, cetak. Wabi samas wazalimin. Berarti dipikir belajarmu sia-sia nih ya. Pahala membaca Quran itu satu huruf 10 hasanah. Kau hitung berapa huruf yang telah kau baca. Dan orang yang susah, sulit membaca terbata-bata dapat 2 pahala. Pahala belajar Quran dan pahala tentang kesabaran. Emang dirimu tidak merasa kesel? Udah ngaji, udah kesana kemari tapi lidah belum juga. Kadang-kadang suka ngomelin sendiri. Ini mulut Niko susah amat. Nah itulah kesabaran ya. Sabar, bersabar. Karena indah pada akhirnya nanti insya Allah. Lancar ya. Tenang aja. Ya. Yang penting sempatkan waktu seminggu sekali deh. Kalau bisa ya. Gak sampai sehari sama saya. Gak sampai 24 jam. Insya Allah udah pinter ya. Wabi samas wazolimin. Wabi samas waz. Wabi samas coba. Sentak. Zolimin. Wabi samas wazolimin. Bagus. Nanti sama cek dimantapin ya. Cek. Sama cek. Terus wasu'a. Cek. Dengerin. Ya. Cek tuh pinter ya kadang-kadang ya. Wasu'a alal kafirin. Ya. Wasu'a alal kafirin. Iya.
wasu'alal. Wasu'a dulu baru ain. Wasu'alal kafirin. Nah, coba. Wasu'alal kafirin. Pinter ya Allah. Udah cantik, suaranya bagus, pinter pula ya Allah. Suaminya baik, anak-anaknya soleh dan soleh. Alhamdulillah surga menanti kita ya. Amin. Terima kasih sudah banyak membantu pesantren saya juga, alhamdulillah. Mungkin juga yang lainnya yang ingin membantu, yuk tinggal finishing, tinggal plester sama cat dan keramiknya. Biar cepat selesai, biar saya banyak waktu. Saya ingin gitu ya, pagi-pagi tadarusan, sore atau malam bertadarusan untuk semua yang ingin tadarus. Karena kita sadar di negeri ini uang 100 ribu itu mahal, susah dapatnya. Alhamdulillah saya dibantu dengan, mohon maaf ya, tenaga-tenaga kerja wanita yang ada di, ya, di Taiwan, di Hong Kong, di Abu Dhabi, di Saudi, di mana-mana. Tanpa mereka perjalanan kita tertunda. Karena listrik harus dibayar. Internet harus dibayar, komputer harus dibeli. Emangnya bisa pakai daun? Nggak bisa lah. Belajar kita belajar pakai teknologi. Bahkan ini murah. Kenapa? Kalau kita pakai studio radio, itu izinnya aja berapa miliar. Kita nggak miliar-miliaran. Atau televisi. Tapi ini lebih canggih daripada televisi. Kita bisa ke luar negeri, kemana-mana. Suaranya terdengar, gambarnya ada. Bisa kontak langsung. Dulu video call kan mahal. Sekarang alhamdulillah dengan canggihnya teknologi semakin canggih ya. Semakin kita bisa belajar bersama. Buti ya, maafin kalau ada ungkapan yang kurang berkenan. Luka karena pedang bisa diobati. Luka karena kata-kata terbawa sampai mati. Saya mohon maaf juga mancek. Saya ikut-ikutan 2000 asih. Terima kasih untuk semuanya. Iya, makasih banyak, Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.